Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Iskandar bin Syamsul Bahari. Saya berumur 18 tahun dan tinggal di Pulau Pinang. Untuk pengetahuan semua, saya telah menduduki peperiksaan SPM tahun 2020. Apakah yang menyebabkan saya ingin menjadi seorang guru adalah kerana saya melihat suatu kerjaya guru ini sebagai suatu kerja yang murni di dalam kalangan masyarakat untuk mendidik anak-anak mereka. Dan guru-guru di sekolah juga akan dapat membentuk murid-murid yang bersahsiah tinggi jika guru itu mendidik dengan baik. Okey. Itu sahaja tentang pengenalan diri saya. Hari ini saya akan mengajar subjek pendidikan Islam tahun 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan anak murid. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, eloklah kita memulakan hari kita dengan doa penerah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala alaina hikmataka wa syur alaina min qala bin rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Okey, tajuk yang saya bakal ajar hari ini adalah wuduk sempurna unit 3. Okey, murid-murid boleh buka muka surat 96. Buku pendidikan Islam pada muka surat 96. Hari ini saya akan mengajarkan bab ibadah, iaitu dalam unit 3, wuduk sempurna. Murid-murid tahu tak wuduk itu apa? Kamu ambil semayang, betul-betul ambil semayang. Tapi dengan lebih dalam kita nak tahu wuduk itu apa, erti dia ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat. Yang pertama, wajib berwuduk. Kenapa kita diwajibkan berwuduk? Kerana kita mahu solat. Kerana solat adalah salah satu rukun Islam. Dan apa yang terjadi apabila kita tidak mengambil wuduk ketika kita mahu solat? Maka solat kita akan tidak sah jika kita tidak mengambil wuduk sebelum solat. Faham ya semua? Okey, yang kedua, kita wajib berwuduk ialah apabila kita menyentuh Al-Quran. Kenapa menyentuh Al-Quran kita wajib ambil wuduk? Kerana Al-Quran ialah kalam Allah. Kalam Allah yang suci, dengan itu kita perlu mengambil wuduk. Yang ketiga, tawaf. Apa yang terjadi jika kita tidak mengambil wuduk ketika kita melakukan tawaf? Apabila kita tidak mengambil wuduk ketika melakukan tawaf, maka tawaf kita akan tidak sah. Sebab itulah tiga perkara ini kita perlu mengambil wuduk. Wajib mengambil wuduk apabila kita mahu melakukan tiga perkara ini. Okey, yang sebelah ini pula, sunat berwuduk. Seterusnya, kita lihat perkara yang kedua, sunat berwuduk. Yang pertama ialah kita mengambil wuduk sebelum tidur. Jika kita mengambil wuduk sebelum tidur, maka kita akan mendapat pahala kerana kita mengikuti sunnah. Yang kedua, apabila kita menuntut ilmu, seperti anak-anak murid yang ada di dalam kelas ni, semua ambil wuduk tak? Kalau belum, besok datang sekolah ambil wuduk lah. Okey, yang ketiga, masuk masjid. Kenapa kita sunat berwuduk ketika masuk masjid? Kerana masjid itu adalah rumah
rumah Allah. Seelok-eloknya kita mengambil wuduk dahulu sebelum kita masuk ke dalam masjid. Dan kita juga boleh mendapat pahala. Senang-senang dapat pahala. Okey, yang keempat, apabila kita marah. Apabila kita marah, syaitan senang untuk masuk ke dalam badan kita. Kerana syaitan diperbuat daripada api yang sangat panas. Dan kita disunatkan, apabila kita marah, kita disunatkan untuk mengambil wuduk bagi menenangkan kembali keadaan kita pada waktu yang kita marah tu. Okey, faham semua? Kita tahu tadi wuduk itu apa? Erti wuduk pun kita dah tahu. Okey, sekarang saya nak cerita tentang niat pula. Niat ketika mengambil wuduk. Okey, niat dia macam mana? Okey, mari sini saya nak cerita. Lawan itu raf'al hadasi asghari lillahi ta'ala. Okey, semua ikut balik. Nawai itu raf'al hadasi asghari lillahi ta'ala. Okey, itu niat ketika kita nak ambil wuduk. Okey, anak-anak murid, sampai sini saja pelajaran kita pada hari ini. Setelah kita selesai niat, kita akan sambung bab yang seterusnya pada esok hari ke atau minggu depan. Pada kelas seterusnya, saya akan sentuh tentang hikmah berwuduk, cara untuk mengambil wuduk dengan sempurna, perkara membatalkan wuduk dan perkara makruh ketika berwuduk. Okey, saya rasa sampai sini dulu. Dan pada kelas berikutnya, kita akan belajar tentang hikmah wuduk, cara mengambil wuduk dengan sempurna, perkara membatalkan wuduk dan perkara yang makruh ketika berwuduk. Okey, sekian anak-anak murid. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.